Bagaimana cara melihat sisa RAM yang tersedia di HP Samsung A05 ini? Oke, buat kalian yang penasaran, HP kalian itu Samsung A05, berapa RAM yang tersisa di HP kalian, misalnya saat kalian main game ataupun main sosmed atau TikTok, YouTube, dan lain-lain. Kita coba cek dulu di pengaturan. Caranya mudah sekali, kita buka pengaturan, kemudian kita klik. Ini dia, cara yang pertama kita buka menu perawatan perangkat. Nah, pada bagian ini akan ditampilkan ini dia, memori. Ini dia adalah RAM yang tersedia. Ini dia 21 GB dari 4 GB. Kita coba cek seperti ini. Apa saja yang berjalan di latar belakang? Nah, seperti ini. Sisa RAM-nya 1,7 GB dan ini dia yang berjalan di latar belakang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini RAM tambahan yang saya aktifkan 2 GB, tetapi di sini yang ada di sini cuma ya tetap saja 4 GB. Karena RAM tambahan akan dihidupkan mungkin ya kalau sekiranya ini sudah penuh, mungkin seperti itu. Dan pada bagian ini seperti yang kalian lihat, yang dicadangkan ini mungkin memori sistem ya teman-teman, atau sistem aplikasi yang berjalan di sini. Kita bisa cek aplikasi pengisi memori ini dia. Seperti halnya WhatsApp seperti ini yang berjalan di latar belakang. Dan juga aplikasi yang dikecualikan ini tidak ada. Dan cara kedua yaitu kalian bisa cek pada bagian menu pengaturan juga seperti ini dan di opsi pengembang. Nah, di sini buat kalian yang belum dihidupkan opsi pengembangnya, kalian hidupkan dulu. Tutorialnya bisa kalian cek di video saya sebelumnya cara hidupkan opsi pengembang. Kita buka opsi pengembang seperti ini dan pada bagian ini yang paling atas ada juga memori seperti ini. Dan kalian bisa scroll ke atas, kalian akan temukan ini dia layanan yang sedang berjalan. Ini dia aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, seperti ini. Yang 1,3 GB ini aplikasi sistem, kemudian ini dia yang 600 MB ini aplikasi downloadan ya ini dia. Dan yang tersisa 1,9 GB. Kalian bisa cek pada sini juga, titik 3 dan klik tampilkan proses tersimpan seperti ini. Dan kemudian tampilkan layanan yang digunakan, ini dia. Nah, pada bagian ini kalian bisa berhentikan ya teman-teman. Misalnya seperti ini, Google Play, kalian bisa klik berhenti, misalnya seperti itu. Untuk menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang, seandainya HP kalian itu sudah lemot atau sedang mengalami masa lemot-lemotnya, kalian bisa hentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara melihat sisa RAM di HP Samsung A05. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.